Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Lidi Sang Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapangan untuk melihat perkembangan terkini lapangan utama. Nah, di sini sudah dipasangi got ya, atau drainase, cetakan-cetakan gorong-gorong. Nah, dia itu berbentuk seperti U. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan juga ada yang di atas. Nah, di sini juga pipa-pipa ini tersambung ya ke got ini. Jadi dia ada got bawah, gorong-gorong bawah, dan gorong-gorong atas. Jika dilihat dari sini, ketebalannya di kerikil yang besar-besar ini cukup lumayan tebal. Nah, nanti setelah ini akan diuruk oleh kerikil yang lebih kecil lagi ukurannya, atau bisa dibilang kerikil yang lebih halus. Oke, kita jalan lagi ya. Nah, ini besi-besi yang digunakan untuk balok miring begisting. Besi-besi ini sangat besar. Dia mempunyai besi-besi yang ulir, atau menggunakan besi-besi ulir. Nah, ini ukuran besi-besi linggis, bahkan lebih besar lagi.